Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijov. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang punya sebuah Honda Brio RS. Nah, ini saya sebenarnya nggak tahu nih tahun berapa, tapi based on yang data yang saya dapat, Brio RS ini dia tahunnya 2018 ke atas. Nah, sebenarnya modifikasi Honda Brio ini tidak terlihat modifikasi. Konsepnya adalah modifikasi yang tidak terlalu terlihat, tapi sangat terasa ya. Jadi kalau misal kalian lihat sekilas mobil itu tidak terlihat seperti dimodifikasi, tapi clean look, rapi, tapi juga sangat nyaman dipakai untuk harian yang sangat dan kalau kita masuk ke dalam mobil ini berasa di sebuah kelas mobil yang berbeda dan naik kelasnya itu lumayan jauh. Nah, jadi kita akan modifikasi bagian peredam full satu bodi semua menggunakan SLNK60 dan NK18, lalu juga di bagian pintu, fender, plafon, lalu lampu-lampunya juga kita ganti semua menjadi warna putih. Fog lamp kita ganti menjadi fog lamp 3 warna, lalu ini juga peredam, lalu kita tambahin auto retract dan auto window yang udah jadi satu modul, lalu joknya kita ganti menggunakan high grain microfiber, lalu kita tambahin armrest, lalu di bagian setir kita kulitin. Banyak banget lah, nanti kan bisa ikutin before, proses, dan afternya, karena kalau saya jelasin nggak habis-habis. Nah, jadi kalian bisa ikutin ya, seperti ini. Jadi kalau kalian punya Brio, itu ketika mobil Honda ini memang catnya itu metaliknya keluar banget di warna abu-abu ini.
Nah, tapi biasanya kalau warna abu-abu itu jeruknya itu di Honda ini lumayan kelihatan. Nah, supaya jeruknya itu dia nggak terlalu kelihatan dan lebih kelihatan gloss, bisa dilakukan namanya detailing dan nano keramik coating. Seperti mobil ini kita lakukan nano keramik coating untuk catnya. Tapi kemarin di bagian bawah ini itu kita lakukan repair atau pengecatan ulang juga karena ada lecet. Jadi kalau kalian mau melakukan nano keramik coating atau detailing, lebih baik kalian melakukan repair catnya dulu. Kalau ada beret-beret, kalian repair dulu, karena sayang banget kalau misal catnya belum beres, kalian coating nanti dua kali kerja gitu. Jadi lebih baik ke body repair dulu untuk melakukan perbaikan cat, baru dilakukan nano keramik coating, terutama di mobil saya. Kan kalau misal mobil baru sih sebenarnya nggak masalah. Nah, untuk mobil ini udah kita lakukan nano keramik coating. Nah, mungkin kalau misalkan punya Brio, itu kalian pengen upgrade lampunya, kalian bisa lakukan upgrade menggunakan lampu daripada Mobilio, karena kalau yang Brio ini sepertinya lampunya malah agak downgrade ya, dimana Brio RS yang lama itu sudah ada proyektornya, sedangkan yang di Brio baru ini malah nggak ada proyektornya. Kalian bisa upgrade proyektor atau minimal kalian ganti lampu LED. Nah, ini owner akan melakukan ganti proyektor. Yang fog lamp udah kita ganti menggunakan lampu overhead 3 warna. Jadi warnanya seperti ini ya. Nah, jadi fog lampnya itu dia 3 warna. Ada warna 3000 Kelvin, lalu ada juga 4500 Kelvin dan 6000 Kelvin. Dimana kalau yang 3000 dia kuning banget, 4500 itu di 4000 sampai 4500 itu dia warnanya original look. Lalu yang 6000 itu dia warna putih. Jadi LED fog lamp itu udah menjadi 3 warna. Dan di bagian plat nomor ini sudah kita rapikan, karena yang kemarin memang agak belepotan untuk bagian plat nomornya. Dan juga di bagian kap mesin ini kita udah lakukan peredam. Nah, biasanya kalau untuk peredam Brio itu di bagian kap mesinnya itu dia peredamnya cuma separuh ini ya. Nah, jadi kalau untuk bagian kap mesin ini aslinya Brio ini seperti ini ya. Nah, aslinya tuh di sini kalau nggak salah, atau gini ya, gini. Nah, ini aslinya tuh kap mesinnya cuma separuh peredamnya. Lalu yang di sini ada kayak air scope sedikit gitu. Nah, jadi untuk awal mulanya Honda Brio ini dia peredamnya setengah doang. Dan di sini ada kayak untuk intake kali ya. Ini untuk bantu intake yang dari sini, karena intake udaranya Brio itu dia ada di sini nih. Jadi kalau misal dikasih intake seperti ini ya, dia masuk sini buat nambah udara di sini. Jadi udaranya tuh kayak difokusin ke sini. Nah, tapi memang kendalanya mobil ini jadi kurang gitu senyap, karena peredamannya nanggung, peredamannya cuma setengah. Nah, kali ini kita upgrade peredamnya menggunakan beberapa lapis. Jadi ada peredam butil, peredam akustik, dan peredam foil seperti ini dari Auto Project. Jadi NK60, lalu NK10 atau 18 kita aplikasiin sehingga suaranya itu jadi lebih kedap. Lalu klaksonnya juga kita ganti menggunakan feature itu bagian klaksonnya, karena klakson Brio ini lumayan kecil, jadi supaya suaranya itu lebih nendang lagi itu kita tambahin, kita ganti klaksonnya menggunakan yang lebih kencang lagi. Lalu juga ini ada ditambahin, ini bukan dari kita sih, tapi memang ownernya ditambahin sendiri dari BRQ, gitu, katalis. Lalu juga kayaknya ada tambahan kabel grounding juga di mobil ini, supaya katanya sih supaya mobil ini tambah tenaganya juga nambah, dan juga lebih hemat. Nah, yang saya suka dari Honda Brio itu dia memikirkan kebersihan ya. Jadi di sini itu dikasih karet full semua gini ya. Jadi kalau misal dengan karet seperti ini, itu ketika mobil itu berjalan, itu dalamnya itu stay clean atau tetap bersih, tidak seperti mobil-mobil kayak Innova gitu ya. Innova tuh bener-bener nggak ada karet sama sekali. Jadi kalau apalagi diesel ya, jadi kalau kita pakai seminggu dua minggu aja nggak dicuciin, dalamnya tuh kotor banget gitu, debu-debu semua. Bunyi klaksonnya itu seperti ini ya. Kalau aslinya itu kan Brio itu kecil banget klaksonnya, itu kita rubah jadi, nah, jadi suaranya kayak mobil Eropa kayak gitu. Nah, lalu untuk di bagian body mungkin sepertinya standar, tapi ini udah kita ganti kaca film menggunakan 3M Crystalline. Jadi kan bisa lihat di bagian depan, tengah, dan belakang. Nah, itu warnanya cakep,
karena warna kristalline itu dia warnanya agak kristal ke silver-silveran, jadi kalau dipasang itu kelihatan elegan. Di sini ini full belakang semua, kalau nggak salah sih ini 80% apa 60% ya, saya agak lupa. Tapi kristalline ini salah satu kaca film yang saya rekomendasikan karena saya pakai sendiri juga, dan maksudnya kalau misal kalian pakai dalam presentasi yang rendah, misal 20%, itu dia udah cukup adem. Tapi juga kalau siang itu dengan kalau malam 20% penglihatannya juga bagus. Tapi kalau siang juga nggak tembus karena dia warnanya tuh silver dan kristal, apalagi yang ini dipakai kalau nggak salah 60-80%, jadi pantulannya tuh lumayan bisa bikin ngaca ya, kalau hitam kan nggak bisa gitu. Jadi kalau misal kalian mau masuk mobil juga sekalian bisa ngaca kalau pakai crystalline, dan ademnya itu juara gitu ya. Lalu ini juga udah diperedam full, ini atap. Udah peredam semua, sampai bagian belakang ini sudah dilakukan peredam, dan kita pasangin kepet roda depan dan belakang supaya nggak gampang kotor dan lebih bersih. Lalu juga kita pasangin kamera mundur ini. Nah, ini kamera mundur dari Orca, dan plat nomornya kita rapikan supaya kelihatan clean, rapi, dan nggak kelihatan jorok lah ya, seperti itu. Stop lampnya juga kita ganti stop lamp dari Auto Project, nyalanya seperti ini ya. Nah, jadi nyalanya tuh dia sequential, bisa bergerak gitu ya, bergerak-gerak, dan menurut saya stop lamp Brio ini cukup unik, nggak terlalu rame juga, tapi kelihatan futuristik juga. Dan yang saya paling suka daripada stop lamp ini, dia smoke ya, warnanya tuh gelap gitu, jadi kelihatan mewah dan elegan, seperti itu. Nah, lalu juga beberapa fungsi kita tambahin ke Brio ini. Nah, dimana kalau misal tadinya itu untuk Brio itu RS ini dia memang sudah retract, tapi belum auto retract, dan untuk window-nya itu dia otomatiknya cuma pas turun gitu. Jadi kalau naik itu manual, jadi kita rubah semua kacanya ini menjadi fully automatic, dan juga auto retract itu sudah jadi satu modul. Jadi fungsinya seperti ini, ketika saya tutup ya, saya lock, nah dia nutup sendiri. Dan lampu hazardnya itu nyala, lalu ketika saya buka, dia tetap nutup, tapi waktu starter itu dia otomatis ngebuka gitu ya. Nah tuh kan bisa, kita kebuka. Lalu yang unik juga daripada Brio ini, yang saya paling suka dan saya pasti pasang kalau saya punya Brio, dan saya sarankan kalian untuk pasang adalah auto window. Dimana kalau auto daripada Brio ini kan cuma turun doang, tapi kita rubah dan kita modifikasi kalau naik jadi otomatik. Dan juga yang menarik, otomatiknya tuh jadi semua gitu ya. Yang belakang kan bisa lihat deh di sini ya. Ini saya pencetnya sekali, dia otomatik. Otomatik, dan naiknya juga otomatik ya. Nah, jadi ini sangat fungsional, dan beberapa keluhan Brio benar-benar solve gitu. Maksudnya hal-hal yang saya nggak suka dari Brio ini benar-benar solve semua ketika kalian melakukan modifikasi seperti ini. Nah, habis ini kita langsung masuk ke bagian dalamnya, karena dalamnya ini lumayan fungsional dan mewah gitu. Nah, lalu ini juga dipasang shark fin, dan ini shark finnya itu sewarna bodi ya, warnanya juga abu-abu gitu, dan maksudnya shark fin ini pendek, jadi nggak terlalu kelihatan shark fin yang modifikasi. Jadi bentuknya tuh tiga dimensinya tuh bagus gitu ya di shark fin ini. Jadi Brio-nya ini kelihatan shark finnya tuh original. Dan ini kita tambahin ini. Nah, kita tambahin ini supaya kalau naik turun barang itu dia nggak lecet ke bumpernya, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dalam Honda Brio RS ini. Mungkin sepertinya tidak ada, seperti tidak ada modifikasi. Tapi sebenarnya modifikasinya tuh lumayan banyak di Brio ini gitu ya. Walaupun modifikasinya tuh original look, kayak misal gini. Ini kita kasih dashboard warna kayak gini, jadi kasih busa, jadi empuk. Dan ini matching antara warna saddle dan warna terakotanya.
Lalu di bagian head unit itu kita juga pasangin lampu kamera mundur. Lalu di sini kita retrim menggunakan napa warna hitam dan jahitannya kelihatan original. Lalu di sini itu kita juga retrim menggunakan kulit. Di sini kita retrim menggunakan kulit. Lalu kita tambahin lampu kolong, kita tambahin karpet dasar, karpet quill mat, dan lampu kolongnya ini nggak terlalu terang, jadi nggak bikin mata kita kesilau-silauan gitu. Jadi soft gitu rasanya tuh, cahayanya soft. Lalu juga ini ditambahin power outlet yang ada chargernya dari Auto Project seperti itu. Lalu di bagian sini, ini tadinya yang nggak ada lampunya, kita pasangin lampu. Tapi memang kalau ketika kalian ganti ini, yang kalian tambahin lampu doang, itu memang dia punya illumination itu, plastiknya itu warna biru gitu. Jadi kalau misalkan pengen ganti putih, lebih baik kalian ganti satu gelondong ininya yang memang illumination ininya itu warna putih. Jadi ini sebenarnya bolamnya warna putih, tapi kita pasanginnya setelah dipasang warnanya jadi biru karena plastiknya ini warnanya biru. Lalu di bagian jok ini kita juga rubah konturnya, kita pasang jok kulit menggunakan microfiber napa. Stitchingnya ini menggunakan warna saddle dan juga ini armrest, itu kita tambahin karena kalau misal armrest tambahan itu yang biasa nempel di situ tuh biasanya nggak firm, goyang-goyang, tapi kalau ini sih sangat firm dan sangat stabil. Dan armrest yang dari kita itu di situ stoppernya udah las-lasan. Jadi kalau misal kalian pernah pasang armrest, copot-copot terus, ngedol terus, lebih baik kalian pasangin ulang armrest ya gitu. Karena kita punya armrest itu dia belakang drat puterannya itu las-lasan. Jadi kayak misal kalian pentokin juga nggak mungkin sampai dol atau jebol seperti itu. Lalu di bagian plafon ini yang tadinya nggak ada lampu plafon, kita rubah ada lampu plafon dan warnanya warna putih. Nah, kenapa nggak pakai Philips atau Osram? Karena memang kalau lampu plafon warna hitam ini, ketika kalian pakai lampu yang semu-semu itu benar-benar masih gelap. Jadi kita rubah supaya lebih terang ya. Karena plafonnya sendiri warna hitam dan ini kita menggunakan punya Yaris. Jadi untuk BRS itu sangat rekomendasi menggunakan lampu plafon tempat Yaris karena tempat Yaris itu dia warnanya udah hitam. Jadi kan nggak perlu melakukan pengecatan. Lalu di sini kita ganti warna putih. Seperti itu, ini warna putih. Dan di bagian karet-karet ini kita sudah lakukan tambahan peredam NK00. Jadi kalau ditutup itu lebih firm gitu ya, kayak gini ya, blup gitu, kayak lebih mantep kayak mobil-mobil Eropa seperti itu ya. Nah, jadi gitu modifikasi untuk Brio. Nah, di bagian belakang ini kita cek juga. Nah, untuk Brio sendiri itu di bagian kolong itu kita juga ada tambahin lampu kolong, dan lampu kolongnya ini kita bikin soket to soket. Jadi suatu saat kalian copot joknya nggak perlu potong kabel, kalian copot soketnya aja udah beres. Lalu juga, oh ya, untuk armrest depan itu juga tadi bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau misal kalian butuh yang tinggi bisa, butuh yang rendah bisa, gitu tergantung kesukaan kalian aja seperti apa. Lalu untuk Brio, nah ini tips buat kalian punya Brio, itu lebih baik kalian kalau ngerapiin kayak gini, itu kan bisa tekuk-tekuk dan lempit-lempit, dan kalian masukin sini supaya di bagian sini tuh sabuknya tuh nggak berkelempangan dan kelihatan rapi. Lalu ini juga udah kita bikin kantong, jadi lebih mewah. Dan di sini seal plate ini kita juga lakukan aplikasi tambahan seal plate di sini supaya kalau masuk itu nggak beret seperti itu. Nah, jadi kalau untuk modifikasi Brio seperti ini itu menghabiskan sekitar 36 juta. Jadi kalau kalian pengen, memang modifikasi ini bukan selera semua orang. Mungkin 36 juta tuh kalian udah bisa bikin pintu gunting, kalian udah bisa bikin body kit Brio, kalian bisa udah dapet velg. Tapi ini mobil ini saya review karena modifikasi ini saya banget, karena modifikasi ini gimana ya, kayak kelihatan original, dilihat itu nggak terlalu kelihatan, tapi begitu kalian rasain, kalian dapat feel-nya ini bukan seperti Honda Brio, bahkan bukan seperti Honda ARV, bahkan juga bukan seperti Honda CR-V, karena ini udah lebih kedap, dan juga fitur-fiturnya udah ditambah. Dan cahaya-cahayanya tuh enak di mobil ini gitu. Jadi
Jadi seperti itu untuk modifikasi Brio ini, dan memang peredamnya juga harganya lumayan, jadi kayak ketika dipasang itu dalam senyap banget. Coba mic masuk deh, kayak gini. Ini kita ada agak di pinggir jalan, kita coba tuh silent banget deh. Jadi kalau Brio seperti ini nggak ada duanya karena Brio yang paling silent, paling nyaman dipakai, paling nggak gemrodak gitu ya istilahnya, dalamnya tuh silent banget, senyap, nggak kerasa di sebuah Honda Brio karena semua peredamnya udah dipasang di mobil ini, dan peredamnya itu pakai dua lapis. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang peredam butil dua layer dibanding dengan butil pas akustik, saya sangat rekomendasikan kalian butilnya satu lapis aja, itu suara kenceng aja cuma sayu-sayu ya. Jadi seperti itu untuk modifikasi Honda Brio ini. Kalau kalian berminat untuk modifikasi Honda Brio seperti ini, kan bisa lakukan pemasangan di AG Jog Semarang atau AG Jog Serpong. Nomor kontaknya ada di bawah. Nanti kalian bisa lakukan modifikasi seperti ini, dan budgetnya memang sekitar 36 jutaan ya. Jadi kalau misal kalian suka dengan modifikasi ini, hubungin saya nomor di situ. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bos.